kita harus pintar dan bijak dalam menggunakan media sosial, karena media sosial itu bisa menjadikan kita sukses, tapi juga menjadikan kita hancur. Ketua DPW LDI Jawa Timur, Muhammad Amroji Konawi beserta jajaran, menemui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Jawa Timur pada Kamis 7 September 2023. Pada pertemuan tersebut, keduanya sepakat menjaga kondusivitas Jawa Timur menjelang pemilu 2024. Pada kesempatan itu, Amroji meminta Bakesbangpol untuk mengantisipasi gerakan yang berusaha merusak persatuan nasional, salah satunya dengan membenturkan antar anak bangsa, serta memanfaatkan tahun politik untuk mengadu domba sesama ormas. Karenanya kita menghimbau pada masyarakat, ya jangan sampai kerukunan yang kita bina, yang kita harapkan sampai pol ajal pati kita masing-masing ini rusak dengan 5 tahunan tadi. Menanggapi permintaan DPW LDI Jawa Timur, Kepala Bakesbangpol Jawa Timur, Edi Suprianto mengatakan, ujaran kebencian merupakan pemicu konflik. Karenanya ia mengimbau masyarakat agar lebih bijak memilah informasi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, kita harus pintar dan bijak dalam menggunakan media sosial. Karena media sosial itu bisa menjadikan kita sukses, tapi juga menjadikan kita hancur ataupun merusak. Terkait pemilu yang akan datang, Edi mengatakan, semua calon pemimpin baik Capres-Cawapres, calon Gubernur-Cawagub, dan calon legislator, mereka adalah orang-orang pilihan. Edi berharap masyarakat jangan sampai bermusuhan karena berbeda pilihan.